Sosok Rizky Billar tengah menjadi perbincangan panas setelah dipolisikan sang istri, Lesti Kejora, terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Tega menganiaya istri sampai dilarikan ke rumah sakit, kini cara Rizky Billar merawat putranya, Baby L, juga ikut dikulik. Rizky Billar dinilai cukup berani dalam menggendong sang putra. Kini, gerak-gerik Rizky Billar di masa lalu kembali menjadi perbincangan hangat publik. Setelah perlakuan pria berusia 27 tahun tersebut kepada istrinya dianggap tidak baik, kini perlakuan Rizky Billar terhadap anaknya menjadi sorotan. Dalam video yang beredar di media sosial, Rizky Billar terlihat tengah menggendong anaknya yang disebut Baby L. Banyak yang menghujat cara Rizky Billar menggendong anaknya tersebut. Pasalnya Rizky Billar menggendong Baby L dengan cara yang membahayakan. Namun ia terlihat santai, bahkan ketika menyadari dirinya tengah direkam, Rizky Billar justru menyunggingnya.